Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan pergi ke Astaga Dragon. Sebenarnya sudah dari bulan lalu tempat ini viral, tapi baru kali ini saya punya kesempatan untuk mengunjunginya. Yuk simak terus video saya. Jalan menuju ke Astaga Dragon ini memang agak sedikit rusak, tapi harus dimaklumi ya, karena tempatnya memang berada di tengah persawahan. Nah, itu udah mulai kelihatan kalau kita sudah mau sampai di Astaga Dragon. Saya kesini pas siang bolong, jadi bener-bener panas sekali di luar. Gambar-gambar ini saya ambil di depan sebelum pintu masuk Astaga Dragon. Sebelum masuk diharuskan kita cuci tangan dulu, wajib ya, semua tempat yang banyak dikunjungi gitu harus menggunakan standar COVID-19. Di Astaga Dragon ini ada kolam renang untuk anak, ada kafetaria, serta ada terapi kaki. Nah, di kanan kiri lorong gitu ada tulisan Pondok Jambu Madu, ada pondokan gitu ya. Di situ kalau kita pesan makanan kita bisa makan di sini. Nama pondokannya macam-macam sih, ada Pondok Durian, ada Pondok Jambu Kristal. Ini adalah pintu masuk yang kelihatan dari dalam. Tadi dari luar saya emang gak sempat videoin karena emang di luar panas banget, dan saya juga kelupaan sih sebenarnya. Di sini juga disediakan musola serta toilet. Jadi kalau mau lama-lama dan sudah mendekati waktu sholat, bisa sholat di sini juga. Di sini kolam renangnya khusus untuk anak, karena memang kolam renangnya nggak terlalu besar juga ya. Dan ini kafetarianya. Mungkin ini rame kalau pas sore-sore gitu, Cuman waktu pas kesini saya siang bolong, jadi memang di sini nggak ada pengunjung sama sekali. Yang di sini lebih banyak anak-anak yang berenang serta di terapi kaki. Yuk, langsung kita ke terapi kaki. Selanjutnya kita akan ke tempat terapi kaki, dan ini adalah tempat terapi kaki. Tempatnya nggak terlalu luas juga sih, tapi muatlah ya kalau cuman untuk 10 orang di sini. Oke, sampai di sini dulu ya video dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.